Halo, kembali lagi di video ini Budi bersama Ibu Pima. Sekarang kita akan berkenalan dengan alat-alat untuk mengukur. Yang pertama, alat untuk mengukur waktu adalah ini, jam. Yang berdetak cepat ini kita namakan detik. Dan detik apabila berputar selama 60 detik menjadi 1 menit, dan apabila berputar lagi selama 60 menit menjadi 1 jam. Ini adalah alat ukur waktu. Untuk alat ukur panjang, kita menggunakan penggaris atau meteran. Ini adalah meteran. Penggaris biasanya digunakan untuk benda-benda yang lebih kecil atau lebih pendek. Meteran adalah untuk benda-benda yang lebih panjang. Kemudian untuk mengukur berat ada timbangan. Ini adalah timbangan untuk mengukur kue. Satuan ukurnya adalah gram. Dimulai dari 0 sini sampai 3 kg. Demikian kita sudah berkenalan dengan alat-alat untuk mengukur, dan di video berikutnya kita akan belajar tentang cara mengukur.